Jumpa kembali dengan saya, Lucky Setia Gumilang. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Kali ini saya akan menginformasikan kabar terbaru dari Asif Ali. Yang seperti kita ketahui bahwa cintanya Ali ditolak oleh Syarifah Chairul Nisa. Tapi sampai saat ini pun Asif Ali belum bisa melupakan gadis pilihannya itu. Dilihat dari video unggahan dari TikToker Akas Elahi, Ali masih sembab, matanya bengkak, sepertinya dia kebanyakan menangis, makan pun kurang selera. Terlihat juga Akas sedang menghibur Ali. Kasihan sekali kisah pemuda yang jauh-jauh datang mengejar cintanya ini. Kasihan ya, Asif Ali, gimana menurut pendapat kalian? Oke, demikian kabar terbaru dari Asif Ali. Kita berdoa saja semoga Ali mendapatkan jodoh yang terbaik. Kiranya saya akhiri sampai di sini dulu video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari saya. Bye-bye, see you next video.